Pembangunan masjid dari Leslar di kampung halaman dari Lesti Kejora segera rampung menjelang perayaan Idul Adha kali ini. Insya Allah, pasangan Leslar akan segera meresmikannya di saat sholat Idul Adha dilakukan. Warga Cianjur terharu dengan sumbangan dari Lesti Kejora ini, bahkan tak tanggung-tanggung. Masjid ini nantinya akan menampung santri. Bagaimanakah ulasannya? Inilah Fiternik News Update kali ini. Masjid yang mencetak santri bukan hanya menjadi ulama, tetapi juga menjadi pengusaha. Jangan mati sebelum membangun masjid. Itulah sebuah caption yang telah meneteskan air mata dari semua jutaan fans dan para penggemar Rizky Billar dan Lesti Kejora hari ini. Ketika sebuah kabar yang sangat luar biasa datang dari salah seorang keluarga dekatnya, yang juga sekaligus menjadi panutan bagi semua orang di kampung halaman dari Lesti Kejora. Langsung dilansir dari radar Cianjur, didapati informasi yang sangat bahagia ini. Hari ini, dirinya telah resmi memberikan sebuah informasi yang sangat penting bagi semua orang bahwasanya sebuah masjid mewah di kampung halaman dari Lesti Kejora, Kampung Babakan Desa Pamoyanan Cianjur Selatan, hampir rampung dan dikerjakan. Dan itu adalah masjid pemberian dari Rizky Billar dan Lesti Kejora yang memang tidak banyak orang yang tahu dan bahkan tidak pernah mereka publikasikan di laman media sosial apapun. Rencananya akan dihadiri oleh Ustadz Abdul Somad dan secara resmi nantinya akan dibuka untuk umum. Saking bahagianya, penggemar Leslar hari ini membagikan kabar yang bahagia ini di laman media sosial. Setelah seorang warganet bahkan dirinya mengungkapkan rasa bahagia yang tak terkira tersebut sambil berlinang dengan air mata. Kenapa tidak? Begitu mulianya Leslar ini sehingga membuat semua orang tak kuasa menahan air matanya jatuh dan berderai. Bukan saja membangun masjid yang mewah, namun juga memberikan kesempatan untuk warga sekitar, anak-anak mereka untuk bisa mondok santri di sana bagi siapa saja tanpa dipungut biaya sepeser pun. Bahkan biaya makan pun ditanggung sepenuhnya oleh Lesti Kejora. Disinilah hati warga masyarakat tersentuh seketika. Dengan demikian, mereka mengutarakannya hal yang sama juga hari ini, insya Allah akan mereka resmikan ketika sholat Idul Adha dilakukan nantinya. Memang dalam beberapa hari yang lalu, aktor muda Rizky Billar sempat mencuitkan sebuah cuitan langsung dari salah satu fanbase Leslar Lover bahwasanya salah satu akun fanbase Leslar Lover ada juga yang melakukan patungan untuk membangun sebuah masjid yang berada di kampung Purwodadi. Uang telah terkumpul dan mereka akan segera melakukan pembangunan masjid agar terrealisasi. Namun dikarenakan mereka ini adalah terdiri dari para penggemar Leslar Lover, maka mereka meminta izin kepada Rizky Billar dan Lesti Kejora memberikan kabar yang sangat bahagia ini kepada Leslar. Melihat cuitan langsung dari salah satu akun fanbase Leslar Lover ini, seketika dirinya bereaksi di laman media sosial. Rizky Billar membalasnya dengan caption terharu dan sangat bahagia sekali bahwasanya orang-orang yang hanya sebagai penggemar biasa saja bisa mengumpulkan uang bersama-sama membangun sebuah masjid. Rizky Billar bangga, Lesti Kejora bahagia. Unggahan dari salah seorang akun fanbase Leslar Lover ini langsung dibanjiri oleh ribuan ucapan doa dan bangga dengan salah satu akun fanbase Leslar Lover ini sehingga membuat warganet ikut menjadi terharu.
Bertubi-tubinya kebaikan yang telah datang dari sekeliling Rizky Billar dan Lesti Kejora hari ini membuat sepasang idola ini semakin disebut-sebut namanya. Apalagi untuk hari ini, dirinya merasa sangat bangga melihat kebaikan hati dari orang-orang yang mendukung mereka hingga sampai titik ini. Bukan itu saja, kabar bahagia lainnya adalah Rizky Billar dan Lesti Kejora akan membuat pesantren gratis di Cianjur dan akan disebar ke beberapa kota sambungnya dengan membagi-bagikan sembako dan uang hari ini. Kegiatan ini dilakukan langsung oleh Rizky Billar tanpa siapapun yang mengetahuinya. Begitu luar biasanya keinginan langsung dari Rizky Billar dan Lesti Kejora ini telah membuat semua orang berlinang dengan air mata menceritakan kebaikan hati dari Leslar. Makanya Rizky Billar juga sempat mengatakan bahwasanya dirinya langsung ingin bertaubat hijrah dari dunia hiburan dan ingin fokus terhadap agama seperti yang telah dilakukan oleh sahabat dekatnya yaitu Tengku Wisnu dan Habib Usman bin Yahya. Beragam komentar pun juga ikut membanjiri laman media sosial dari Rizky Billar hari ini seketika dirinya memposting berencana akan membangun masjid baru segera diresmikan dalam waktu dekat ini. Masya Allah, inilah contoh orang yang patut kita tiru kelak seperti Ed Leslar yang kita butuhkan, sangat suka banget dalam berbagi kesesama. Kita lihat di negeri tercinta ini, banyak orang-orang yang kaya di Indonesia tapi hanya segelintir orang saja yang mau berbuat demikian. Kakak dan dede emang idola kita semua. Sehat-sehat selalu ya, selalu sukses dan terus berjaya Leslar Entertainment bersama kami semua. Semoga keinginannya untuk membangun masjid bisa juga terlaksana dan diresmikan dalam waktu dekat ini. Kebaikan hati dari kakak dan dedek menjadi inspirasi bagi kita semua. Mari ya guys, kita bantu doakan kakak dan dedek agar bisa terrealisasi dalam waktu dekat ini. Hal ini adalah untuk akhirat. Kalau rumah mewah, mobil mewah pasti ditinggalkan nanti tak kala kita meninggal. Dengan maraknya kabar terdengar hari ini, Rizky Billar menjual salah satu unit mobil kuningnya. Hal tersebut sebenarnya berdasarkan keinginannya untuk membangun masjid tersebut dengan cita-cita yang sangat mulia. Telah tersampaikan oleh Lesti Kejora ketika dirinya mengizinkan mobil tersebut dijual. Jika penggemar ingin membeli, langsung saja hubungi Rizky Billar. Ini adalah salah satu cara untuk membantu cita-cita mulia mereka tercapai. Semoga dengan kabar ini bisa menjadi motivasi bagi kita semua bahwa harta tersebut tidak akan dibawa mati dan itu akan dipertanggungjawabkan nantinya di yaumil qiyamah, tambah netizen yang lainnya. Demikianlah berita ini dilansir. Sampai jumpa di Fiternik News Update selanjutnya. Salam, terima kasih.